Okey, balik pada kita punya apa sebelum ni kita punya isu lah kan, macam mana kita nak tentukan rantau tu eh, sebabnya bila kita nak tentukan rantau tu barulah kita boleh menjawab macam mana untuk kita tukarkan tertib kamiran kan. Ingat balik eh, kita dalam kelas sebelum ni lah eh. Jadi ni kalau ada yang tanya saya lah kan, masih tak dapat selesaikan lagi lah isu tu kan. Okay, saya tak sempat nak balas buat bawa perasaan email tadi. Okay, saya dekat email mesej dekat Teams. Eh. Jadinya kalau ada apa-apa isu, just email saya lah, lebih cepat daripada awak mesej saya dekat Teams kan. Sebab bila Teams ni saya ada kelas baru saya buka. Okay. Jadinya kalau kamera, kita ingat balik kan, kita punya kameran. Kalau kita buat kameran, yang kat luar, maksud saya kameran ganda dua eh, yang kat luar ni memang kita nakkan dia pemalar. Saya letak C1 lah sebagai contoh. C2 kan. C1, C2 mestilah kita kata pemalar ataupun nombor nyata lah. Eh, R ni nombor nyata, real number. Okay. Kemudian yang kat sini, F1, F2 ni, eh, kat sini DA lah. Saya buat DA, yang ni let's say kita punya function F ataupun kalau saya tak nak keliru dengan F1, F2, saya buat G. Kan, contohnya macam ni. Kan, C1, C2 ni kena nombor nyata. Macam mana pun keadaan pun kena nombor nyata. Okay. Kemudian F1, F2 dia boleh jadi nombor nyata juga. Kalau F1, F2 ni nombor nyata, lagi bagus. Kan, tapi F1, F2 boleh juga sebagai suatu fungsi. Sebagai fungsi, contohnya fungsi fx ataupun fy. Eh, kalaulah kita ada contoh sebelum ni, kita dah tengok kameran terhadap rantau segi empat. Kan, kita ada contohnya, kita ada AB, CD. Kan, kemudian ni fxy ataupun gxy, terpulang lah. Eh, katalah dx, dy. Eh, yang mana kat sini A, B, C, D adalah an element of real number. Maksudnya dia adalah nombor nyata. Kalau macam ni senang. Eh, sebabnya kita nampak ni X, bermaksud yang sebelah dalam ni adalah X lah. Eh, kemudian yang ni Y, maka di sini pun adalah Y. Kan, jadinya kat sini kita boleh lukis kita punya rantau. Eh, kita ada X, kita ada Y. Then X daripada CD. Terpulang lah. Mungkin sekarang tertukar kan. Mungkin mungkin saya, tapi dalam kes ni saya gunakan CD untuk X. Eh? C, D. Kan? Kemudian Y adalah A ke B. A, kemudian Y sama dengan B. Kan? Jadi kalau macam ni bermaksud dia adalah suatu rantau segi empat. Eh? Kita namakan dia sebagai R sebagai contoh. Kemudian katalah awak diberi, ataupun kalau awak diberi yang lebih kurang sama, eh, saya nak ambil, saya nak copy paste ya semua ni, sekejap ya. Saya nak copy, nak paste kat bawah ni. Macam ni. Eh. Kemudian, ni pun saya nak ambil juga. Katalah awak diberi lebih kurang sama, eh, tapi saya nak padam sikit. Sebabnya, oh sorry, besar sangat ni. Sekejap ya, saya nak kecilkan medium. Okay. Instead of kita ada dx dy, mungkin kita ada dy dx kan. Ni just recap je lah kan, saya nak tunjukkan perbezaannya. Kan, yang ni sama, a, b, c, d sama, fx, dy, sorry, fxy sama, dy dx sama. Kan. A, B, C, D pun adalah nombor nyata kan. Tapi sekarang ni, ni adalah Y. Eh, bila ni Y, bermaksud yang belah dalam mesti Y. Yang belah luar mesti X. Eh, X. Kalau macam tu, kita punya batas kita, eh, ataupun kita punya rantau, sorry, bukan kita atas lah. Eh, kita punya rantau, dia ikut macam tu lah. Eh, iaitu Y daripada C, ni Y, eh, bukan X. Eh.
Sebab apa? Sebab pada dalam ni y. Yang jadi ini dua ni y. Okey, y daripada c ke d, c d, x daripada a ke b, kan? Jadi bentuknya sama tapi sebenarnya dia lainlah skala dia. Okay, ini c d. Mungkin c sampai d jaraknya 1, a sampai b jaraknya 2. Kan, okay, ini mungkin terpulanglah macam mana. Cuma nak katanya adalah walaupun tulisannya sama di sini, tetapi sebenarnya rantau tersebut berbeza sebab tertib tu, kan? Eh? Kemudian katalah kita dapat macam ni, CD ni berbeza. CD berbeza. Let's say kita ada, jadi kat sini, sorry, saya boleh tulis ni adalah rantau segi empat. Kemudian katalah kita ada rantau bukan segi empat. Bukan segi empat. Contoh, awak ada kameran. Saya pun tak tahu, kan? Let's say ni adalah A, B. Kemudian sini awak ada FX. Dan ni awak ada GX. Kemudian let's say ni H, XY. Kan? Kemudian ni D, DY, DX. Macam ni. Jadi, sorry. Jadi kat sini, A dengan B adalah nombor nyata. Kan? Fx, Gx adalah fungsi. Kan? Jadi kat sini, Y. Yang bermaksud, di sini mesti Y. Betul lah. Memang saya terpaksa buat klaim macam ni sebabnya mestilah Y sebagai fungsi kepada X. Kemudian yang ni X, maka di sini mesti X. Okey, jadi macam tu kita nak lukis dia. Okey, contoh. Contoh begini. Saya tak nyatakan pun FX, GX ni apa. Tapi saya bagi gambaran umum je. Mungkin kalau gambar macam ni, kita dapat macam ni, kita kena ni X ni Y, kan. Kita tengok X daripada A ke B. X daripada A ke B. Jadinya akan ada garis lurus A dan B. Macam inilah garis lurus lah. A, B. Kemudian Y. Kita tahu ni lah paksi Y. Jadinya kalau macam ni, ia bermaksud katalah kita ada suatu garis. Ini adalah FX. Atas ni adalah GX. Jadi kita dapat rantau kita macam ni lah. Ni rantau R kita. Yang mana X daripada A ke B, Y daripada FX kepada GX. Jadi macam ni lah. Jadi macam mana pun mesti kita nakkan yang pemalar ni berada di luar. Baru kita boleh buat kameran, selesai kameran. Kalau pemalar tu tak ada di luar, maka kita akan dapat nanti hasil kameran kita dalam sebutan X ataupun Y. Kita tak nak macam tu. Ataupun satu lagi, kalau kita ada let's say kita ada C, D. Kemudian sini saya ada FY, GY. Sini H, XY. Saya ada DX, DY. Kan? Jadi kita nampak, ini X bermaksud yang belah dalam mesti X. Yang ini Y. Yang ini Y. Jadi kita boleh lukis sama. Sama je lebih kurang. Punya paksa je XY. Habis sekarang ni kita punya ni Y, kan? So ni adalah Y. Jadi Y daripada C ke D. Kita tandakan macam tu. Kemudian kita lukis suatu garis. Kemudian X ada FY, GY. Ini mungkin bentuknya macam ni.
Saya pun tak pasti. Jadi ini adalah fy gy. Jadi kita dapat rantau kita macam ni, rantau R kita. Okey. Jadi kalau kita nak kamikan dalam kes ni, kalau kita nak kamikan, kita kena buat cara macam ni. Yang di sini kena buat cara macam ni. Kenapa saya cakap macam tu? Sebabnya katalah saya bagi awak gambar saja. Saya bagi awak gambar macam ni kan, ataupun saya nak copy paste. Saya bagi awak gambar, saya kata buat kamiran. Awak tak ada persamaan yang kat atas ni. Kan? Awak tak ada persamaan dia. Jadi saya kata tulis kamera ataupun buat kamera dia. Macam mana awak nak buat? Kan? Jadinya kalau macam ni, kan awak nampak garis yang mana yang lurus? Awak nampak yang ni kan lurus kan? Yang ni lurus kan? Yang ni tak lurus kan? Jadinya awak kena lukis awak punya jalur awak kat sini. Kemudian awak kena gerakkan dia ke sini. Sampai habis lah, sampai habis. Kan jadinya awak akan gerakkan, let's say awak gerakkan sampai satu masa nanti awak sampai jalur awak macam ni. Kan jadinya bawah ni nilainya apa? Fx. Atas ni nilainya gx. Kemudian katalah awak gerakkan lagi. Bawah ni masih lagi fx tapi nilainya mungkin berbeza sebab x kan bergerak kan. X kan adalah A, kemudian ni mungkin A tambah B per 2, ni mungkin A tambah B per 4 kali 3, kan? Ni adalah B. Jadinya, dalam awak menggerakkan A dan daripada A ke B, batas atas dan batas bawah ni sentiasa berubah. Tapi dia bukan berubah sahaja. Tapi perubahannya dapat diterangkan oleh GX dan FX. Jadinya, cara awak nak tulis adalah yang pemalam mesti ada di luar, iaitu A dan B. Okay, ni tak tahu lagi kan? Let's say kita tulis dia punya integrand, HXY. Kemudian, okay, A dan B adalah X. Maka, DX kerana ada di luar. Kalau DX di sini, mestilah di dalam ni adalah DY. Kan? Jadi, Y adalah FX. Sini, GX. Mesti macam tu cara cara tulis dia. Kita akan tengok soalan yang mana fungsi ni, ni senanglah sebab dia dah bagi FX. Tapi setengah fungsi dia bagi dalam sebutan Y. Macam mana? Jadi awak kena ubah, kena manipulate soalan tu. Persamaan tu. Supaya dia dapat dalam bentuk FX. Baru awak buat tulis. Kemudian sama juga untuk yang ni, katalah awak diberi gambar sahaja. Kan, awak diberi gambar macam ni. Kan, awak nak kamikan. Macam mana awak nak kamikan? Ingat balik, kalau nak kamikan, yang, sorry, maksud saya kamiran ganda dua lah kan. Bila saya kata kamiran kat sini, maksud kamiran ganda dua. Kecuali bila kita masuk kamiran ganda tiga nanti, saya akan sebutlah kamiran ganda tiga. Okay, sekarang ni awak tulis dulu yang ni. Kenapa awak tak pasti, saya nak tulis, saya nak buat dx dulu ke dy dulu? Okay, tak apa. Kemudian kita ada integrand. Integrand ni tak payah nak ubah lah. Okay. Sekarang ni saya tengok yang mana satu garis lurus yang saya ada. Saya dalam untuk domain saya ni kan, domain R. Okay. Kalau saya nak ambil ni tak boleh. Tapi saya nampak saya ada ni dan saya ada ni. Jadi kita ambil nilai yang paling kecil dulu. C, D. C yang paling kecil lah. So dia di bawah. Jadi C sama dengan Y. Kan? Sebab C berada pada garis Y. Bermaksud awak akan kamikan terhadap dy kemudian. Maksudnya dx dulu baru dy. Sekarang x sama dengan apa? X adalah ni. Fy gy. Maksudnya macam ni, awak akan bermula daripada sini. Awak akan gerakkan jalur ni ke atas. Kan? Daripada, maksudnya daripada C sampai D. Dalam awak menggerakkan C kepada D, let's say awak sampai pada satu masa tu awak sampai sini.
Batas kiri awak adalah terletak dalam lengkung ni, yang mana lengkung ni diterangkan oleh fungsi fy. Kemudian batas kanan awak, walaupun dia berubah-ubah kan, tapi dia berasih lagi dalam ataupun di atas lengkung gy. Kemudian awak gerakkan lagi. Gerakkan. Sekarang ni pada masa yang lain. Okey, masih lagi batas sebelah kiri adalah, walaupun dia dah, dia berbeza dengan yang tadi, tapi dia masih lagi berada dalam lengkung fy. Jadinya kita kekallah guna fy ni. Dan batas kanan masih lagi berada dalam lengkung gy. Jadi kita kekalkan guna gy walaupun nilai gy di sini tak sama dengan nilai gy kat sini. Kan? Okay. Jadi macam itulah caranya. Nanti kita tengok contohnya. Okey, jadinya dalam kita kembali balik pada kita punya sebelum ni. Berkaitan dengan batas tu kan. Okey, dalam kes ni, bila awak ada macam ni kan, jadinya awak mesti nak dapatkan pemalar untuk letakkan di luar. Saya ambil baliklah yang ni sikit. Mana? Yang ni. Oh, sorry. Bukan ni. Okey. Kan, jadinya sekarang ni awak nak tulis kamiran. Kita anggap kita tahu integran tu h. Jadi kita tulis yang siap-siap h x y. Kita nak kamikan dia. Macam mana kita nak kamikan dia? Kan? Dengan dengan kefahaman kita, di luar ni mesti pemalar. Luar ni mesti pemalar. Jadinya kalau kat sini, kalau katalah awak nak letak 0, 1, yang mana 0, 1 ni adalah x kan? Sebab 0 dan 1 berada pada x. Jadi dx, kalau ni dah dx, di sini mesti y. Dy. Okey, so selesai dah 0, 1. Kemudian apa batas untuk y pula? Kalau 0, 1, batas untuk y macam mana? Kan, maksudnya kalau 0, 1, maka awak akan gerakkan dia sekejap. Sekejap je saya fikir. Kalau awak letak 0, 1, maka ibaratnya adalah awak ada satu jalur macam ni. Oh, sorry. Jadi eraser pula. Awak nak gerakkan dia ke arah sini. Jadinya itulah 0, 1. Kan? Okay, tak apa, kita tengok betul ke tak. Okay, dekat sini pada x sama dengan 0. X sama 0, kita dapat titik ni sebagai batas bawah lah. Yang ni adalah batas atas. Kemudian kita gerakkan lagi. Okey, tak ada masalah. Sini pun okey. Batas bawah sama nilainya dengan yang batas bawah yang ni, iaitu nilainya adalah 0. Batas atas nilainya adalah pi per 3. Sama macam yang ni. Kemudian kita gerakkan lagi. Pada titik yang hujung. Oh, sorry. Kenapa dia keluar z pula? Okey, tak apa. Okey, sekarang ni batas bawah 0. Kan? Sama untuk tiga-tiga ni. Batas atas pi per 3. Okey, so kita rasa okey, kat sini mungkin kita punya batas ni yang ni tadi x. Mungkin batas bawah kita y sama dengan 0. Kan? Atas kita adalah pi per 3. Mungkinlah. Betul ke? Betul ke? Kan? Kita pun tak pasti. Jadi kita check lagi. Okey. Kita gerakkan kan, sebab kita nak kena gerakkan daripada 0 ke 1. Kenapa kita nak gerakkan sebab daripada 0 ke 1? Sebab bila kita letakkan 0, 1 ni macam ni, dia bermaksud kita gerakkan daripada 0 ke 1. Pada arah x. Itu secara
geometrinya lah. Okey. Jadinya kita teruskan. Katalah x sama dengan sini. Okay. Sini maksudnya lebih kurang 0.75. Okey, batas bawah kosong. Okey, betul dah. Konsisten dah. Y sama kosong. Tapi batas atas. Batas atas awak sini. Bukan pi per 3. Bukan pi per 3. Jadinya salah. Tak boleh. Macam tu. Cuba kita tengok kalau kita buat terbalik pula macam mana. Okey, kita ambil ini balik. Gini, okey. Saya nak buat siap-siap. Saya tulis gini, gini dan HXY. Integral ni tak apa. Kita boleh letak bila-bila pun nilai dia. Okey, rather than kita nak buat kosong X daripada kosong ke satu, cuba kita buat kita anggap kita nak gerakkan kita punya jalur kita, jalur kita adalah horizontal kan, adalah melintang. Jadinya kita nak gerakkan dia daripada bawah naik ke atas kan, ataupun dengan kata lain kita nak kamikan y daripada 0 sampai pi per 3. Bila kita buat macam ni, bermaksud kita ambil y sama kosong pi per 3 ni kat luar. Dengan kata lain, kita akan ada dy dan dx di dalam. Okey, itu kita tengok. Oh, betul ke tak? Kita pun tak pasti kan? Jadi kita lukis. Bila kita gerakkan jalur kita, kita dapat macam ni. Kita gerakkan let's say after a while, buat macam ni. Batas bawah kita, sorry, batas kiri kita sini. Dia sama dengan yang sebelum ni. Batas kanan kita sini. Dia berlainan. Tapi dia ada dalam lengkung yang sama. Fungsi yang sama, iaitu fungsi ni. Tak apa, kita tengok lagi. Kita ada macam ni. Okey, batas kiri kita sama macam tadi. Iaitu garis ni. Garis ni garis apa? Garis X sama dengan kosong. Kan? Iaitu paksi Y. Batas kanan kita sini, iaitu tak sama dengan sebelum ni. Tapi tak apa. Sebab dia masih boleh diterangkan dengan fungsi ni. Kan? Sebab kita yang penting kita boleh terangkan dia. Walaupun dia tak sama kan. Dia tak konsen tak apa. Tapi yang penting ada fungsi yang boleh terangkan dia. Itu pun dah cukup baik. Kan? Sebab kita pada matematik kita tahu kan. Kalau ada fungsi, kau bagi ya. Kau beri ya aku apa-apa fungsi. Asalkan aku ada fungsi tersebut dan juga nilai domain, aku boleh terangkan apa nilai y. Contoh macam tu lah kan. Okay. Setiap fungsinya kita perlu uniform distribution. Contoh je kan. Uniform function. Tak. Kan. Quadratic function pun tak ada masalah. Asalkan aku tahu apa tu nilai x. Jadi aku akan dapat nilai y. Macam tu lah. Cakap. Biasa ni. Okay. Kemudian kita lukis lagi satu jalur. Sama juga. Belah sini x sama kosong. Dia tak berubah. Belah sini dia berbeza dengan sebelum ni, tapi dia masih berada dalam lengkung ni. Sampailah akhir sekali kita punya kat sini. Belah kiri sama juga, iaitu kosong. Belah kanan kita adalah titik yang berada dalam lengkung yang sama. Jadinya kita faham. Alat punya kan. Sini X bermaksud sini mesti X. Iaitu yang kecil ni, iaitu yang lebih kecil, titik ni adalah X sama kosong. Kemudian yang lebih besar iaitu titik yang ni. Kan, X sama dengan berapa? Kan, dia kena tulis macam tu. Kan, X sama dengan berapa? Dan kebetulan function ni memang dia tulis macam ni. X sama dengan cos Y. Kan, jadinya kita letaklah X sama dengan cos Y. Okey, jadinya kat sini ini adalah pemalar. Ini ada pemalar. So maksudnya kita akan dapat jawapan nombor bulat lah. Bukan nombor bulat, tak sebenarnya nombor bulat. Maksudnya akan dapat jawapan nombor. Mungkin pecahan ke atau perpuluhan tak kisah. Yang ni nombor. Kemudian yang sini nombor juga. Yang ni saja fungsi. Cuma kadang-kadang dia susah sikit. Dia tricky sikit. Sebabnya
macam ni x kan, jadinya kita dah tulislah x sama dengan cos y, kebetulan memang cos y. Tapi kadang-kala ataupun mungkin awak pernah jumpa sebelum ni, dia tak bagi fungsi ni macam ni. Kadang-kadang dia bagi fungsi tu adalah x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 1 contoh. Jadi macam mana awak nak buat? Awak kena manipulate, dapatkan dia punya kepala rumus dia ni adalah x sama dengan 1 tolak y kuasa 2 tambah tolak ataupun tambah saja mungkin. Jadi awak kena manipulate function tersebut. Kalau awak ingat lagi sebelum ni pernah belajar macam tu. Dia tak semestinya cantik dia bagi, tak. Kan? Saya tengok exam mungkin saya bagi susah sikit kot. Bukanlah maksudnya saya tak bagi directly lah. Terus guna tu. Sekejap ya. Sekejap ya kat sini. Okey, bila kita kembali balik, sebenarnya yang itu paling penting. Sama ada iaitu awak tahu cara nak guna dia. Tapi bila saya kata ni jenis 1 atau jenis 2, kan? Sebenarnya itu tak penting sangat pun jenis 1 atau jenis 2, kan? Tapi kalau kita tengok kat sini, nah, ni jenis 1 ke jenis 2, kan? Jadinya kita tengok pada slide kita. Jenis satu, kalau kita punya jenis macam ni, kan, jalur kita adalah vertical. Jadi kita akan kamikan dia ke kanan, kan. Kita akan kamikan dia macam ni. Dan maksudnya X kemudian. Kalau macam ni, maksudnya kita ada jalur kita macam ni lah, kan. Jadi kita akan, tak boleh nak copy terus kat sini. Tak apa, it's okay. Okay, jadinya kalau kat sini, kita ada okay. Kalau macam ni, ni adalah jenis 2, sebab kita kamikan dia ke atas, kan. Maksudnya y yang kemudian, jenis 2, itu yang ni, kita kamikan, kita kena kamikan macam ni, kan, ke atas. Okay. Tapi tak penting, saya tak tanya pun jenis satu ke jenis dua. Cuma kalau cuma saya nak awak tahu pun, kan. Okey. Jadi kita tengok ni soalan macam hari tu, kan. Soalan yang ni. Tapi saya nak nak test. Okey, katalah macam ni. Macam ni, awak ada X daripada 0 sampai 1, Y daripada negatif 1 sampai 1, kita boleh masukkan bila Y sama dengan X kuasa 2, bila X sama dengan 1, maka kita akan dapat tinggi dia adalah Y sama dengan 1 kuasa 2 iaitu 1. Kemudian bila Y sama dengan negatif X, kita gantikan X sama dengan 1, kita akan dapat ketinggian dia adalah negatif 1. So, betul lah. Okey, sekarang ni, okey, saya nak awak tulis samiran untuk yang ni. Ada jawapan rasanya kot. Ada jawapan ni. Tapi tak apa, jangan tengok dulu. No point pun kalau awak tengok, kan. Sebab kalau awak tengok, kita tak belajar apa-apa lah. Jadi sekarang ni tulis dulu samiran ni. Saya nak awak tulis dia punya batas dia. Kemudian assume kita ada integran dia hxy, walaupun soalan asalnya disuruh kita cari isi padu. Sebarang fungsi selanjang. Okey, maksudnya f lah, dia punya integran dia f. Okey. Jadi dalam masa, dalam masa sekarang ni 2.30, 2.33 kita sama balik. Yang tanyalah, apa dia kat sini dan apa dia punya dx dy ke dy dx. Awak cuba buat.
Okey. Selesai eh. Lupa je kan. Salah pun tak apa. Saya nak tahu je. Boleh ke share sesiapa? Yang dah siap. Salah pun tak apa. Eh, biar salah sekarang lah. Kan? Kalau betul lagi bagus. Ada tak? Izzati Nisa, saya sebut ikut nama dalam turutan yang saya nampak ni lah. Okay, Rusmita. Yang lain ada? Kita share. Eh, kita tengok sama-sama. Okay. Oh, macam gelap sikit. Eh. Saya tak pasti. Mungkin saya punya... saya punya ni ke? Eh, tak juga. Okay. Okay, nah, kalau sini dia buat macam ni lah. Eh, dia maksudnya jalur dia macam ni. Bermaksud kita akan gerakkan jalur kita daripada kosong sampai satu. Bermaksud dx di luar, dy di dalam. Y itu macam mana? Y itu adalah negatif x, x rasa 2. Okay. Yang lain ada? Okay. Tak apa. Tak ramai pun kat sini kan? Salah. Tak apa. Okay. Rusnita kalau buat daripada... Boleh tak buat terbalik? Maksudnya rather than buat dy dx, buat dx dy. Boleh tak rasa-rasa ini? Boleh tak? Tahu tak Rusnita? Maksudnya terbalikkan je kan? Aha, boleh tak? Cuba buat. Okey. Okey, ada Wia. Sama juga kan? Dy dx kan? Maksudnya kita gerakkan daripada... daripada kosong ke satu, negatif y, x ke sudut a. Sorry, negatif x, x ke sudut. Okay, Sabina. Tak keluar gambar Sabina punya. Ni. Okay, lepas ni saya ajar. Aha, saya, apa yang saya cakap pada Rusnita tadi. Macam mana kalau kita nak buat terbalik pula. Okay. Jadi jawapannya betul lah ni. Eh? Jawapannya betul. Eh? Tak keluar harus minta punya ni. Ah, sorry, Sabrina. Okay, kita tengok eh. Macam ni kan. Jadi macam mana kita nak buat? Kan, kita nak dapatkan pemalar. Kan, jadinya sekarang ni ada dua kandidat. Ya, ada dua kandidat. Iaitu, kalau kita gunakan kosong dengan satu. Kan? Eh, kita buat macam ni lah. Saya nak buat dua-dua. Eh, saya nak tunjukkan dua-dua. Mana yang betul. Let's say saya nak buat daripada, saya nak buat jalur saya. Bermula daripada sini, daripada hujung ni, saya nak gerakkan dia, oops, sorry kenapa dia menyengit pula. Saya nak gerakkan dia ke arah kanan. Maksudnya ke arah paksi X lah. Eh, pada arah X. Jadinya, saya start daripada titik, kemudian saya akan dapat jalur saya macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Eh, setiap kali saya gerakkan, batas bawah saya berubah-ubah. Oh, yeah. Jadinya bila saya gerakkan, iaitu saya nak gerakkan daripada x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1. Kan? Jadinya di sini jadi dy dx lah. Eh, sebab saya nak gerakkan pada arah x, saya punya jalur. Jadi mesti dx ni kemudian. Okey, bila saya gerakkan, jalur saya, warna hitam ni jalur saya lah kan. Batas bawah saya sentiasa berubah-ubah. Eh, yang ni special case lah. Sebab batas bawah dengan batas atas sama. Kan, yang ni titik ujung. Kemudian batas, saya punya batas atas sentiasa berubah juga. Saya buat warna biru eh. Berubah macam mana? Boleh ke? InsyaAllah boleh kot. Kan, sebabnya kita tak perlukan dia malar pun. Kita perlukan dia, kalau walaupun dia berubah, kita asalkan dia boleh diterangkan dengan fungsi, itu dah cukup baik. Eh? Okey, jadi kita tengok. Kalau di sini x, mestilah sini y kan? Sini mesti y. Okey? Jadinya yang bawah-bawah ni mestilah yang lebih kecil nilainya. Fungsi yang lebih kecil nilainya. Dalam kes ni, bawah adalah negatif x. Atas adalah x kuasa 2. Okey? Dan memang betul pun. Ini jawapan dia. Okey. Sekarang ni, katakan saya tak nak buat macam ni. Saya nak buat, ni berkaitan dengan soalan yang semalam, kemarin yang saya tanya tu kan. Kita nak ubah tetap kamera.
Okey, katalah saya for some reason saya silap lah. Saya nak buat jalur saya daripada daripada bawah ni. Okay. Jadi saya nak gerakkan dia ke atas. Maksud saya punya jalur nanti ni dia bermula dari titik lah kan. Kemudian dia jadi jalur lah. Dia jadi jalur macam ni. Eh. Macam ni. Sampai habis. Kan, sebab saya gerakkan dia ke atas. Jadinya bermaksud kat sini saya punya kat sini Y. Eh, saya nak gerakkan dia daripada Y sama dengan negatif 1. Sehinggalah Y sama dengan 1. Eh. Oop, saya kena letak dekat bawah sikit kot. Okay, saya letak dekat bawah sikit. Okay. Jadi Y negatif 1 hingga 1. Okay. Kemudian kat sini bermaksud DX DY. Kan? Sebab Y kemudian. Iaitu Y sama negatif 1 ke 1. Isu dia sekarang ni saya nak tentukan X saya. Kan? Saya nak tentukan X macam mana. Sini X, sini X. Sama dengan berapa ni? Kan? Sama dengan berapa? Jadinya saya tengok. Bila saya gerakkan, saya punya bermula dari titik sehingga menjadi jalur-jalur ni, yang belah kiri sentiasa berubah-ubah. Tetapi dia dapat diterangkan oleh fungsi ni. Kan? Yang belah kanan sentiasa malar. Iaitu nilainya adalah X sama dengan 1 kan? Ni garis X sama 1 kan? Garis ni. Jadinya saya dapat X sama 1 dekat sini. Yang bawah ni dia adalah fungsi. Dia bukan pemalar lah kan. Dia fungsi. Jadi ni saya nak tulis X sama dengan berapa. So X sama dengan berapa dekat sini? Kan, fungsi ni. Di X sama dengan negatif Y. Okay. Faham tak yang ni? Jadinya X sama dengan negatif Y. Boleh tak Ainul Syafiqa? Macam ni. Ada tak Ainul Syafiqa? Eh, sorry. Keluar kat situ. Boleh tak? Siapa yang kata betul? Siapa yang kata betul? Ataupun boleh lah kan? Saya tanya boleh ke tak kan? So, boleh ke macam tu? Atas tu tak set lagi kan, doktor? Ha? Yang bahagian atas tu. Yang Y, X squared. Aha. Oh, eh? Okay, okay. Setakat ni faham. Okay, betul. Betul. Eh, maksudnya, sorry. Ada keluar echo kan, suara saya. Okay, jadi kat sini, tak lengkap lagi. Sebab apa? Sebab, batas kiri saya, yang ni dah betul dah. Iaitu diterangkan oleh satu fungsi, iaitu fungsi ni. Y sama dengan negatif X ataupun X sama dengan negatif Y kan. Sama juga kan, Y sama dengan negatif X dia bersamaan dengan X sama dengan negatif Y. Sama kan, tukar je arah negatif dia tu kan? Iaitu X negatif Y ni kita guna kat sini. Cumanya kalau macam ni kan, ini bermaksud bila saya gerakkan saya punya jalur daripada negatif 1 sampailah 1, batas atas saya sentiasa, sorry, batas kanan saya sentiasa X sama dengan 1, which is betul. Sebab saya punya titik ni sentiasa berada di sini. Tetapi batas bawah, batas kiri saya. Eh, yang ni. Dia diterangkan oleh X sama negatif Y. Tetapi bila saya sampai tahap sini, saya naik saja ke atas ni, dia dah berubah. Batas kiri saya tidak lagi diterangkan oleh fungsi Y sama dengan X. Tetapi batas kiri saya diterangkan oleh fungsi Y sama dengan X kuasa 2 pula. Batas kanan tak apa. Dia sama je semua. Tapi batas kiri ni, dia dah tukar fungsi yang lain. Eh? Jadinya, awak kena pecahkan dia sebenarnya. Eh? Awak kena pecahkan. Kalau saya boleh lukis balik. Jadi kat sini, ini jawapannya salah. Eh? Dengar elok-elok kan? Eh? Jadinya kalau yang tak faham nanti tengok rakaman lah. Eh, saya terangkan juga macam ni, tapi kalau just in case masih tak faham lagi, tengok rakaman. Jadinya kat sini saya akan pecahkan rantau saya kepada R1, R2.
R1 dan R2. Okey. Untuk R1, gini kan. Jadinya saya akan gerakkan saya punya ni, jalur dia macam ni. Sorry, tak apa tegak. Sampai sini kan. Maksudnya saya gerakkan sampai sini saja. Kan? Jadinya bila begitu saya tulis untuk R1, dia bukan sama dengan, saya buat macam ni. Untuk R1 saya buat macam ni. Bukan sama dengan, kalau sama dengan lain. Okey. Jadinya untuk R1 dia adalah saya nak gerakkan daripada Y negatif 1 sampai kosong. Tadi kita buat daripada negatif 1 sampai 1. Maksudnya dia bermaksud sampai atas. Tak. Kita bukan nak macam tu. Kita nak daripada sampai kat sini sahaja. Jadi negatif 1 sampai kosong. Yang ni sama fxy. Sebenarnya kalau y dah ada di luar, yang ni mesti x. Ini mesti x sama dengan berapa? Kemudian mesti lagi jadi dx dy. Okey. Sekarang y sama dengan negatif 1 sampai kosong. Kita nak gerakkan. Jadi batas kiri dan kanan saya ni titik lah. Kemudian yang batas kiri adalah titik yang berubah-ubah nilainya. Tetapi dia masih berada dalam fungsi yang sama. Itu ni. Kemudian batas kanan saya malah nilainya, iaitu x sama dengan 1. Jadinya saya tulis x sama dengan 1 kat sini. Yang belah kiri pula x sama dengan negatif y. Kenapa x sama dengan negatif y? Sebab y sama dengan negatif x. Walaupun y sama dengan negatif x, kita tak gunakan y sama dengan negatif x kat sini. Kita kena terbalikkan dia. Kita kena guna x sama dengan negatif y. Sebab kita nak x kepala rumus. X adalah kepala rumus. Sebabnya sini x. So dapat kamera untuk R1. Untuk R2 pula. Kalau macam tu, sama jugalah. Fxy, dx, dy. Tetapi y kita, tadi daripada negatif 1 ke 0 kan? Sekarang kita nak sambung. Kita start daripada garis ni. Kita akan gerakkan dia sampai habis. Iaitu daripada y sama dengan 0 hingga y sama dengan 1. Jadinya apakah nilai x kita? Kita tengok. Jalur kita gini. Jalur kita macam ni, macam ni, macam ni sampai habis. Jadinya untuk setiap jalur tersebut, batas kirinya berubah tetapi masih memenuhi ataupun masih terletak dalam lengkung ni, iaitu y sama dengan x kuasa 2. Batas kanan adalah malah, iaitu x sama dengan 1. So tak ada masalah lah, tulis saja x sama dengan 1. Yang batas kiri ni, batas kiri adalah y sama dengan x kuasa 2. So kita nak dalam sebutan x. Jadi kita ubahlah x sama dengan tambah tolak y. Tapi ini adalah positif. Jadinya x sama dengan positif y sahaja. Kemudian dah sudah, kita tambahkan hasil kamera ni. Dapat jawapan. Okey tak yang ni? Jadinya, sorry, tinggal satu lagi. Jadinya dalam ni, dalam kes ni, kita boleh buat cara macam ni. Iaitu kita kamerkan macam ni. Senang, dia boleh terus tambah je. Sorry, terus selesaikan. Kita tak perlu pecahkan kepada dua bahagian. Sebabnya fungsi atas dan bawah ni dah cukup dah untuk cover keseluruhan kawasan rantau R. Tetapi di sini, fungsi yang ni dan ni tak cukup. Sebab di sini dia berbeza. Jadi kita kena pecahkan kepada dua rantau. R1 dan R2. Jadinya mana satu awak nak buat, mestilah awak ambil yang paling ringkas. Ini lagi senang sepatutnya lah. Tapi yang ni panjang. Afiqah, boleh ke? Afiqah, tak Afiqah? Boleh doktor. Ya, boleh. Okay, kalau boleh kita try buat soalan. Okey, saya terangkan di sini kan. Tetapi saya nak cakap, walaupun
Walaupun ni panjang, kena pecah dua. Tetapi sebenarnya bila awak buat kamilan ganda dua ni, dia tak semestinya yang nampak susah tu susah. Ataupun nampak yang pendek tu senang. Sebabnya dia bergantung pada nilai F. Ada kalanya F awak ni dia ada kuasa-kuasa, kuasa X, kuasa eksponen menyebabkan awak tak boleh lakukan kamilan terhadap Y dulu. Kan? Mungkin macam ni dah senang dah nampak. Tetapi ada kalanya dia bergantung pada F. Kalau F ni susah, awak tak boleh kamilkan terhadap Y dulu. Kan? Menyebabkan awak terpaksa gunakan kaedah yang bawah ni. Kamilkan terhadap X dulu. Dan selesaikan, dapat pula lah macam tu. Sebabnya dia bergantung pada F ni. Kan? Ada soalan dalam final macam tu. Menyebabkan awak terpaksa tukar. Contohnya kalau awak ada soalan macam ni. Saya terus skip je mana. Sekejap je saya tengok. Dia ada tukar kamiran tu. Tukar tertib tu. Sekejap je. Alang-alang saya teringat saya cakap je lah kan. Sekejap je. Double integrals. Pola koordinat. Sekejap saya tengok identify. Ni kan. Dia kata switch the order of integration. Okay. Sekarang ni saya tak nak bincang dulu pasal rantau. Saya nak bincang pasal function. Contoh kita tengok. Let's see awak diberi begini. Kemudian awak ada E negatif X kuasa 2. X di 1. Sekejap saya punya jam ni tak betul. Nanti saya tersilap tengok waktu. Sekejap saya betulkan sikit je. Kan macam ni. Sorry tiba-tiba saya punya PC ni update pula. Saya masa saya tukar tu kan. Okey, boleh dengar saya? Boleh. Boleh Okey. Sorry tiba-tiba saya pun tak pasti kenapa dia
Kita buat update sekejap, saya nak buka balik nota saya. Sekejap, bagi saya beberapa dalam seminit ataupun tak sampai pun. Soalan tadi, satu lagi buku. Itulah. Oh, sorry, saya lupa nak share. Okay, gini. Kita macam ni, kan? Jadinya, dia nak minta awak untuk kamikan terhadap X. Kan? Nak minta awak kamikan terhadap X. Jadinya, macam mana awak nak kamikan terhadap X? Sebabnya, kalau awak tengok balik, katalah awak nak bezakan, rather than kami, kita nak tengok kalau kita bezakan. Sebab kita tahu, bila kita bezakan eksponen, fungsi eksponen, dia takkan berubah kan dia punya eksponen tu. Kan? Contohnya kalau kita ada EX, kita akan dapat EX lah. Kan? Dan kalau kita ada E2X, dia akan jadi, bezakan 2X dapat 2, tapi E2X ni takkan berubah. Kan? Jadi sama juga, kalau kita ada macam ni, kalau kita bezakan, katalah kita bezakan macam ni, kita akan dapat negatif 2x e negatif x kuasa 2. Kalau awak nak kamikan, jadi bermaksud kalau awak nak kamikan ataupun dengan kata lain, kalau awak, saya nak copy ni. Kalau awak nak kamikan, kan? Ni adalah pembezaan, kita nak kamikan dia. Nak kamikan terhadap X, kamikan terhadap X. Jadinya bila ni adalah kamiran, ni adalah pembezaan, jadi kita akan dapat secara kasarnya beginilah. Kita akan dapat, okey, bila kita kamikan 2 negatif 2X E negatif X kuasa 2 DX, baru kita akan dapat negatif X kuasa E negatif X kuasa 2. Bermaksud awak kena ada X di depan. Negatif 2 ni boleh je awak nak tukar. Kan? Maksudnya awak nak buat, kalau ni negatif 2, awak nak buang negatif 2 kat sini, boleh. Kan? Awak just ni. Awak boleh letakkan dia di sini, iaitu negatif setengah lah kan, sebab dia bawa ke kiri. Tetapi X awak tak boleh letak kat bawah. Sebab X adalah variable, boleh ubah. Awak tak boleh macam ni. Kamikan ni nanti akan dapat macam ni. Tak boleh. Sebab X adalah variable. Jadi ni awak tak boleh letak dia macam tu. Awak kena ada X di depan baru awak boleh kamikan benda ni. Okay? Jadi dalam kes ni, lagilah pula. Kan? Setengah X tak ada. Kan? Dalam yang ni. Maksudnya macam tadi lah. E nanti akan selalu kita nak kamikan. Kan? Maksudnya kita nak bawa ni. Maksudnya yang ni, kita nak buat ke sini kan? Tak boleh macam tu. Sebab variable lah kan? Jadinya, kita tak boleh lakukan kameran terhadap X. Mungkin boleh gunakan kaedah, saya pun tak pasti. Mungkin lah kalau kita cuba kaedah-kaedah lain, kaedah penggantian, mungkin boleh. Saya pun tak pasti. Tapi, cara lain adalah kita tukar ketik kameran. Kita tukar ketik kameran. Jadi kat sini, sama dengan, kat sini mesti tadi ni X kan? So maksudnya X dulu. Kat sini Y kan? Saya tak tulislah X dengan Y tu apa kan? Tapi kita akan tukar. Tukar titik kameran. Ni kekal. Ni jadi DY DX. Yang ni jadi Y lah. Rather than X ni jadi Y. Boleh tak kita kamikan ni? Boleh. Sebab ni adalah Y. Yang ni adalah fungsi X. Kan? Fungsi bagi X. Maksud kita anggap dia sebagai pemalar. Jadi kita akan dapat y e negatif x kuasa 2. Dan ni adalah y. Kita kena evaluate nilai dia.
Kan? Tapi saya tak kisahlah sebab saya tak letak pun kat sini. Eh, tapi kita kena evaluate nantilah. Eh? Jadi macam tu. Yang bermaksud mungkin ada keadaan yang awak kena gunakan meran terhadap X. Dalam kes ni bila kat meran terhadap X, awak kena pecahkan dua. Eh, tapi kalau tak ada yang mendesak, gunakan macam ni saja. Kami kan je. Eh? Okey. Kita tengok contoh. Ya. Equivalent integral. Okey. Order of integration. Okey, sekarang ni macam dalam gambar ni kita diberi gambar lah. Eh, kita diberi gambar. Bagaimana pula kalau kita tak diberi gambar, kita diberi macam ni saja. Ha, macam ni. Express the integral as an equivalent integral with the order of integration reverse. Kan? Jadi saya tunjukkan contoh dulu. Saya tunjukkan contoh dulu. Eh, itu saya nak minta awak buat. Okay, yang ni adalah question set 47. Okay. Awak diberi 0.2. Kemudian 0, apa jadi? Square root of x. Kemudian fxy lah, dy dx. Sekarang, awak diminta untuk tukar supaya, maksud saya tukar tertib kameran supaya dia jadi dx dy. Kan? Sebab dia kata reverse, apa tadi dia kata integration order is reversed. Eh, jadi dalam kes ni macam mana nak tukar? So, kalau dia beri awak macam ni, macam mana awak nak lukis? Okay, kita cuba lukis dulu. Okay, jadinya kat sini, macam saya cakap sebelum ni, lagi senang kalau kita tulis. Yang ni x, bermaksud yang sini mesti x. Yang ni pun x lah kan? Dan yang ni y, yang maksud yang kat sini mesti y. Okey, jadi kita lukis. Sekejap ya. Oh, saya tak bukan mana dulu. Saya ada macam ni. Saya ada macam ni. Okay. Kemudian, saya nak lukis yang dalam ke yang luar? Dulu. Jadi, saya akan lukis yang luar dulu. Sebab yang luar ni pemalar. Yang dalam ni ada fungsi. Jadinya, saya punya ni x. X daripada 0 sampai 2. Nah, jadinya 0 sini sampai 2. Ni x ni bang. Tadinya yang sini saya punya jalur saya akan bermula dengan garis x sama 0. Kemudian y. Y 0. Kemudian sini adalah y juga lah kan. Y adalah punca x. Kita kena ingat punca x macam mana bentuk dia. Bentuk dia macam ni. Y sama dengan punca bagi x. Ingat balik, y sama dengan punca bagi x kan. Sebabnya kita tahu kalau y sama dengan punca x, ini bermaksud x adalah y kuasa 2 iaitu kuadratik. Kuadratik tapi pada paksi yang terbalik. Paksi y. Jadi dia jadi bentuk macam ni. Kan kuadratik kan? Tetapi yang ni adalah positifnya bahagian dia. Iaitu y sentiasa positif. Kalau y sentiasa positif, dia belah atas saja. Jadi belah bawah ni kita boleh padam dia. Unless dia bagi kita, kalau dia bagi kita macam ni, y sama dengan tambah tolak x. Ini bermaksud x sama dengan y kuasa 2 juga. Tetapi kita ada y yang bahagian positif dan y bahagian negatif. So kita boleh ambil kedua. Di tengah ni y sama dengan 0. Okey. Jadi dalam kes ni macam ni. Sekarang ni kita nak buat macam mana ni kan? Jadi kita ada macam ni. Ni 2. Jadi bila x sama dengan 2, y sama dengan punca 2. Okey. Sekarang ni macam mana kita nak lukis? Kita nak lukis kita punya rantau ni. Maksudnya rantau kita tak tahu yang mana. Adakah yang sekejap yang saya nak ambil, saya nak copy paste. Okey. Sekarang ni rantau kita
adakah yang ini ataupun yang ini? Kita tak pasti yang mana. Jadinya kita tengok balik kita punya soalan kita ni. Rantau kita adalah X daripada 0 sampai 2. Yang bermaksud kita akan gerakkan kita punya pada arah X daripada 0 sampai 2. Maksudnya kita akan gerakkannya pada arah ini. Kan? Tapi kita tak pasti. Kan? Kita nak mulakan, katalah kita ambil ni. Macam ni ke kita punya rantau? Kita punya jalur? Ataupun jalur kita macam ni? Kan? Kalau macam ni maksudnya rantau kita rantau ni lah. Kalau yang atas ni maksudnya rantau yang atas. Kita tak tahu yang mana satu. Kan? Jadi kita tengok balik. Batas bawah sentiasa kosong. Kita tengok yang dalam ni. Bila jalur kita digerakkan, jalur kita batasnya iaitu Y sama dengan kosong. Tak berubah. Titik, maksudnya titik bawah sentiasa tak berubah. Tapi titik atas berubah dengan fungsi Y sama dengan punca X. Jadi kita tengok yang mana satu yang sesuai. Macam mana? R1 atau R2? Yang ni, saya copy paste balik. Mana satu? Saya nak tahu. Oh, sorry, kenapa dia tak nak ubah. Jadi yang mana satu ni? Dengan apa yang diberi ni, R1 ke R2? Saya nak tanya. Chan Semin, R1 ke R2? R2. R2. Siapa yang kata R2 sampai kata R1 boleh type? Ainu Syafika, Chan Semin, tadi R2 kan? Adriani, Afika, Ida Tenisa, Adawiyah, Nurul Ani, Syahidah, Usnita, Sabrina, Siti Mariam, Azwani, R2 kan? Ini tinggal R2. Kalau tak sure, kita boleh lukis. Kita boleh cuba. Dan betul ke tak? Kalau tak yang kata R1? Mungkin R1 betul. Yang lain macam mana? Dua orang je. Dua. Ya. Okey, kita cuba . Jawapannya R2. Okey, tadi saya cakap bila kita tengok macam ni, ini bermaksud kita punya jalur adalah akan digerakkan daripada 0 sampai 2. Kan, jadi pergerakan dia adalah macam ni. Tapi kita tak tahu yang mana satu. Katalah saya nak ambil yang atas dulu. Saya buat macam ni. Jadi jalur saya akan berubah begini. Bila saya, jadi kat sini, saya tulis, saya tulis balik. Ini fxy. Sini dy dx. Yang ni adalah x sama 0, 2. Kan, jadinya bila macam ni bermaksud saya punya jalur akan gerak macam ni. Jadinya dalam gerakkan saya punya jalur, saya punya batas bawah sentiasa berubah. Batas atas sentiasa malah. Jadinya bila batas atas sentiasa malah, maksudnya batas atas ni adalah y sama dengan square root 2. Batas bawah sentiasa berubah, tetapi walaupun dia berubah, dia masih diterangkan ataupun boleh diterangkan oleh fungsi yang ni. Iaitu y sama dengan, warna merah pula. Iaitu y sama dengan punca
Ya, betul lah. Punca kuasa 2 bahagi X. Okey. Sekarang ni katalah saya saya gerakkan, bukan saya gerakkan, maksudnya saya buat sebaliknya. Okay. Iaitu saya ambil jalur saya bermula daripada sini dan saya nak gerakkan dia ke arah kanan. Jadi jalur saya dibungkus pada titik, dia akan jadi macam ni lah. Sini. Jadi bila macam ni, kita akan tulis fxy dy dx. Sebab kita akan gerakkan dalam arah x, kita punya jalur. Jadinya daripada 0 sampai 2. Okey, sama. 0 sampai 2. Dan y ni berapa? Jadi kita tengok. Bila saya gerakkan jalur saya, batas bawah tak berubah nilainya. Nilainya sentiasa y sama dengan kosong. Jadi saya letak y sama dengan kosong. Kemudian jalur saya ini, batas atas dia sentiasa berubah. Dibungkus pada sini kosong, dia akan berubah macam ni. Tetapi perubahannya diterangkan oleh fungsi ini, iaitu y sama dengan punca kuasa 2 bagi x. Okey. So jadinya kat sini inilah rantau saya. Inilah rantau saya. Okey, kita balik kepada soalan yang asal. Dia kata apa? Soalan yang asal kata tukar tertib kamera, iaitu saya nak dx dy, bukan dy dx. Jadi saya dah ada, saya punya rantau. Saya nak copy paste sekali lagi. Banyak kali saya copy paste kan benda ni kan. Maksudnya saya dah ada, saya punya rantau. Saya nak padam sekejap. Ini. Itu rantau saya adalah rantau saya tandakan lah. Saya tandakan sebagai R. Saya ada rantau saya yang ni. Kemudian saya nak dalam sebutan dy, sorry, dx dy. Ni kena dengar baik-baik lah. Soalan ni penting sebab kita akan selalu hadapi benda ni. Soalan macam ni lah. Okay. Kita nak kamikan terhadap dx dulu kemudian dy. Bermaksud sini mesti x, sini mesti y. Jadinya kita akan gerakkan kita punya jalur kita ke arah y. Pada arah y. Jadinya disebabkan ni rantau kita, maka jalur kita macam ni. Kita nak gerakkan dia ke arah y. Kan? Arah y. Jadinya, kita gerakkan daripada y sama dengan kosong sampai y sama dengan punca kuasa 2. Y sama dengan kosong sampai yang terakhir, sorry, yang paling tinggi adalah kat sini. Iaitu y sama dengan punca kuasa 2. Dalam kita gerakkan, kita punya jalur ni, nilai x dia, kita nak tahu nilai x pula, adalah nilai x paling kanan sentiasa malar, iaitu x sama dengan 2. Tapi nilai x ataupun batas belah kiri, nilai x yang lebih kecil kat sini, sentiasa berubah-ubah, tetapi boleh diterangkan oleh fungsi yang ni, y sama dengan punca kuasa 2 bagi x. Cuma isu dia adalah kita nak dalam sebutan x. Kita nak x sebagai kepala rumus. Jadi kita kena ubah. Kita dapat x sama dengan y kuasa 2. Jadi kita tulis x sama dengan y kuasa 2. Jadi kat sini ada dua proses. Awak nak kenal pasti rantau awak dan kemudian awak nak terbalikkan ataupun awak nak kenal pasti macam mana nak sebut awak punya rantau tersebut, nak terangkan, nak describe rantau tersebut dalam sebutan dx dy. Ada dua proses kat situ. So ni R2 lah. Okay. Saya harap membantu. Kita cuba tengok yang lain pula. Kita cuba tengok yang lain. Mana yang susah. Okay, kita cuba tengok. Susah ke senang? Tengok 52. Boleh? Tengok soalan 52. Okay. Tertib kameran. Tukar tertib kameran.
Awak boleh, siapa nak rehat, boleh rehat dulu. Kita akan masuk balik 11.18 ya. 11.19, 11.20 lah. 11.20 kita sambung balik. Eh? Siapa nak rehat lah, siapa nak buat terus boleh buat. Eh? Soalan nombor 52 saya nak tampilkan kejap. Sorry, ke ni. Sini. Siapa dah selesai yang tu, boleh buat 51. 51 dan 52 lah. Okay, kita lihat dulu.
Okey, dah siap. Sorry. Okey, ada siapa nak kongsikan soalan 52? Dengan 51. Saya bagi rehat tadi kan. Okey, boleh 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 terus buat. Sorry. Terlupa pula. Cuba buat beberapa minit lah kan, sekejap je ni. Soalan 52. Dalam masa 21 kan. Sebab sampai 11.20 sampai 11.26 kita bincang balik soalan 52 dan 51. Siapa yang dah siap boleh terus share dekat dekat meeting chat ni. Soalan ni 52 dengan 51. Tadi terlupa pula tadi masa untuk rehat sebenarnya. Okay.
Okey. Banyak nantar kan. 52 Anu Syafika. Okey, masih hantar yang lain macam mana? Sabrina tak keluar lagi gambar. Kali kedua dah. Ada dia. Nombor 2. 51 ada yang nak buat, boleh hantar juga. Ni ada keliru sikit kan kat sini kan, 51. Okey. Yang lain macam mana? 51 ada. Okey. Okey, kita tengok soalan 52. Question 52. Okey, kita diberi 10. Kemudian kita ada y kuasa 2. Punca y. Fxy dx dy. Okey. Pentingnya dx dy ni sebab kita takut kita tersilap nanti. Jadi kat sini ni adalah x. Sebab di dalam x, maka di dalam sini pun x. Ini pun x lah of course. Dan ni adalah y. Jadinya kalau saya, selalunya saya akan lukis yang constant dulu, yang malar dulu. Dan jadinya saya ada macam ni. X. Y. Kemudian saya ada y sama dengan 0, y sama dengan 1. So ni adalah y sama dengan 0. Ni adalah 1 lah. Yang selalu ni saya akan buat macam ni. Okey. Kemudian saya ada x sama dengan y kuasa 2. Dan x sama dengan punca kuasa 2 bagi y. Okey, kita tengok. Jadi kat sini x sama dengan y kuasa 2. X sama dengan y kuasa 2 ataupun dengan kata lain. Kalau y kuasa 2 sama dengan x, saya tulis balik. Yang bermaksud y sama dengan punca tambah tolak x. Kan? Jadinya macam mana bentuk grafnya? Ataupun sebenarnya tak tulis pun tak apa macam ni. Kita ada y kuasa, sorry. Kita ada x sama dengan y kuasa 2 kan? Yang ni kan? Jadi kita boleh lukis dia sebab kita tahu dia adalah kuadratik. Tapi kuadratik ni adalah kuadratik yang terbalik kan, sebab biasanya kita ada kuadratik x sama dengan y kuasa 2, tapi ni terbalik, y kuasa 2 sama x. Jadinya kalau x sama dengan y terbalik kan kita kenapa pula ni tiba ni atas. Okey, kita ada y kuasa 2 sama dengan x kan, selalunya kuadratik adalah y sama dengan x kuasa 2 kan, iaitu macam ni kan. Tapi kalau y kuasa 2 sama x ataupun x sama y kuasa 2, dia terbalik. Okey, jadinya saya boleh lukis. Kalau ni 1, kalau y sama dengan 1, saya gantikan y sama dengan 1, 1 kuasa 2 dapat x sama dengan 1 juga. Jadi dia bentuk dia macam ni. Lebih kurang lah. Macam ni. Dia adalah y kuasa 2, x. Kemudian saya ada satu lagi, iaitu punca kuasa 2, y sama dengan x. Punca kuasa 2, y sama dengan x. Maksudnya x mestilah positif. Kan? Belah atas lah. Okey, jadinya ini dia lebih kurang sama macam bawah kan? Iaitu punca kuasa 2y sama dengan x, yang bermaksud x sama dengan ataupun x kuasa 2 sama dengan y. Ataupun y sama dengan x kuasa 2 lah mana-mana. Nah, iaitu graf yang ni sebenarnya. Jadi saya dapat macam ni. Graf macam ni. Yang ni adalah y kuasa 2 sama dengan x. Okey. Yang ni adalah y sama dengan x kuasa 2. Tetapi kita diberi ni, iaitu punca kuasa. Punca kuasa bagi y tetap sama dengan x. Bermaksud x sentiasa kena positif. Bermaksud kita hanya ambil yang belah sini saja. Kita boleh padam yang
kita ambil yang belah kanan saja. Okey, iaitu yang inilah. Ini adalah y sama dengan x. Punca y sama dengan x. Jadi kat sini kena hati-hati. Bila kita kata walaupun y sama dengan x kuasa 2 dan punca y sama dengan x, dia adalah benda yang sama kan? Sebabnya kita boleh bawakan punca ni ke sini kan, dapat y sama dengan x kuasa 2 kan. Tetapi nilai dia berbeza, nilai domain. Dan kalau dekat sini x boleh jadi apa-apa nombor. X boleh maksudnya x boleh lebih besar daripada minus infinity, lebih kecil daripada infinity. Tetapi dalam kes ni x kena lebih besar daripada kosong atau sama dengan kosong. Sebab apa? Sebab punca kuasa dia secara automatik dia akan bagi kena lebih besar. Okay? Sebab sebenarnya kalau macam ni kita tahu punca kuasa dia punya range kan, dia punya julat dia mesti lebih besar, iaitu x kena lebih besar daripada kosong, ataupun saya boleh tulis semula macam ni. Jadi dalam kes ni saya ada yang pertama tadi, yang ni punca kuasa 2 bahagi y sama dengan x. Ataupun saya susun balik, saya dapat x kuasa 2 sama dengan y, so saya dapat kuadratik, tapi saya ambil yang positif sahaja, positif x sahaja. Sebab macam saya cakap tadi. Tetapi yang bawah ni y kuasa 2 sama dengan x, dia tak ada had. Memang tak kisah pun kan, sebab kita tahu y kuasa 2 sama x memang sentiasa x ni positif. Iaitu macam ni. Jadi kita buat macam ni. Lepas tu tengok soalan dia, dia kata apa? Kita nak kamikan daripada 0 ke 1. Daripada 0 ke 1, maksudnya kita nak gerakkan ni dalam arah macam ni. Sorry. Tetapi apa lagi dia kata? Kita punya batas bawah adalah fungsi x sama dengan y kuasa 2. Iaitu fungsi yang sekejap saya tengok balik. Sekejap ya. X sama dengan y kuasa 2. Iaitu batas bawah kita. Okey. Batas bawah kita adalah yang ni. X sama dengan punca y kan. Jadinya saya tulis balik. Yang kat sini, ini. Kemudian yang ni adalah y kuasa 2 sama dengan x. Ataupun dengan kata lain, y sama dengan punca x. Jadi punca y sama dengan x, ataupun dengan kata lain, y sama dengan x kuasa 2. Kan? Jadinya batas bawah kita adalah y kuasa 2 sama dengan x. Iaitu yang ni. Ini batas bawah kita. Kan? Batas atas kita adalah yang ni. Macam terbalik pula. Sekejap saya tengok. Kosong ke satu. Sekejap je. Betul ke ni? Kosong satu. Y kuasa 2. Dx dy. X sama dengan y kuasa 2 adalah batas bawah. Oh, saya silap Bukan gambar dia macam ni jadi saya nak betulkan balik. Kita punya pergerakan dia ke arah y, bukan ke arah x. Saya tersilap, patutlah tak dapat. Jadi saya nak padam balik saya punya hijau ni. Kalau saya tak nak padam. Saya tulis balik. Yang ni adalah punca kuasa 2 y sama dengan x, ataupun dengan kata lain dia adalah y sama dengan x kuasa 2. Yang ni adalah y kuasa 2 sama dengan x, ataupun dengan kata lain dia adalah
Y sama dengan punca X. Mana-mana lah. Okey, sekarang ni saya nak gerakkan dia pada arah Y. Daripada kosong ke satu. Maksudnya pergerakan saya macam ni. Okey. Jadinya saya punya jalur saya mestilah kena menegak. Kan, atau melintang. Okay. Jadi dia kata batas bawah saya adalah yang ni. Okay. Batas atas saya adalah yang ni. Jadinya mestilah kalau macam tu, saya punya jalur mestilah macam ni kan. Jadi saya gerakkan dia macam ni. Betul tak? Eh? Kita tengok eh. Bila saya gerakkan daripada Y sama 0 hingga Y sama 1, saya gerakkan ke atas. Batas bawah saya adalah titik-titik atau batas kiri saya adalah titik-titik yang berada dalam lengkung Y kuasa 2 sama dengan X. Iaitu ni. Kemudian batas kanan saya adalah titik-titik yang berubah-ubah tetapi dia sentiasa berada pada lengkung punca kuasa 2Y sama dengan X. Iaitu ni. Okey, jadi macam itulah gambarannya. Eh, tengok sikit jawapan kawan-kawan awak. Adawiyah tadi. Okey, betul lah eh. Macam ni. Okey, arah dia macam ni kat atas. So dia saya keliru sikit tadi. Tersilap sikit. Pada take 5, dia punya momentum dia dah lain dah. Tersilap. Eh. Kau boleh lukis pergerakan dia eh. Siapa ni? Urus Nita eh. Okey. Sorry, Sabrina eh. Kalau tak, itulah kalau tak sure. Lukis. Macam ni lah eh. Gitu. Katalah saya tersilap eh. Katalah saya tersilap. Jadinya saya buat macam mana eh. Let's say kat sini saya nak copy paste. Saya nak ambil semua ni. Boleh ke eh? Sepertinya saya copy dulu sebelum saya conteng. Katalah rather than saya ambil macam tu. Oops, sorry, eraser dia. Begini. Mungkin lain lah. Tak apa saya mungkin lain. Boleh lah. Ada juga. Okay. Let's say saya mungkin lain. Sini. Tapi kita tengok eh, lengkung ya, bahagian bawah ni dia tak mainkan peranan pun. Eh, dia tak mainkan peranan pun. Okay. Jadi dekat sini kita ada satu. Dia berjumpa dekat titik satu kan macam ni. Okey. Kemudian begini. Ini. Yang ni adalah Y sama dengan. Sorry. Ini adalah punca Y sama dengan X. Yang atas adalah punca. Sorry. Y kuasa 2. Sama dengan X. Okey. Katalah. Saya dah tahu dah. Kan. Sebab dalam ni. Dia kata. Begini kan. Dy dx kan. Jadi 0,1 fxy dxdy. Okey. Jadi saya tahu dia akan bergerak, jalur saya akan bergerak daripada y, sorry, pada arah y dari 0 ke 1. Jadi pergerakannya arah macam ni. Katalah saya tersilap, saya ambil, saya punya jalur ni, saya ambil yang ni. Saya gerakkan, saya buat macam ni. Jadinya kalau begini, saya punya rantau belah ataupun batas belah kiri sentiasa malar. Kan? Sentiasa malar. Jadi bila sentiasa malar, nilainya berapa? Nilainya adalah X sama dengan 0. Kemudian saya punya batas belah kanan sentiasa berubah-ubah tetapi dia berada pada lengkung Y kuasa 2 sama dengan X. Eh, dengan kata lain, X sama dengan Y kuasa 2. Eh, sebab sini X kan, mestilah dalam sebutan X sama dengan Y kuasa 2. Lepas saya tulis sekejap. Eh, jadi tak betul sebab dia tak sama dengan ni. Ataupun satu lagi, saya ambil jalur saya belah sini. Eh, saya start daripada sini, saya ambil jalur saya macam ni. Bila begini, batas kiri saya sentiasa berubah-ubah.
tetapi dia berada pada lengkung ni. Eh, yang bermaksud saya ada sama juga untuk untuk y, iaitu y saya nak gerakkan dia dari arah dari 0 sampai 1, maksudnya gerakkan ke atas lah kan, gerakkan ke atas. Tapi batas kiri saya sentiasa berubah-ubah, iaitu ada pada nilai y kuasa 2 sama dengan x. Eh, jadi bermaksud kat sini kalau ni, kalau sini adalah x, maka ini adalah punca y. Kemudian batas kanan saya sentiasa malar, iaitu x sama dengan 1. Jadi tak betul, dua-dua kes ni, ni adalah untuk kes yang di sini, yang di sini pula adalah untuk yang kes ni. Eh, jadi ni kita perlu yang tengah-tengah. Kita perlu tengah-tengah. Kalau kita kira balik, kita memang akan dapat yang ni lah, macam mana yang saya buat di sini. Okay. Batas bawah sentiasa lengkung yang ni, ataupun batas kiri sentiasa lengkung yang ni, batas kanan sentiasa lengkung yang ni. Eh, so kita dapat semula yang tu. Kemudian tengok ni, Husnita. Eh. Okay. Yang lain macam mana? Soalan 51 dah buat? Ini pun sama. Eh, saya tengok. Terima kasih Sabina, Husnita, Adawiya. Yang buat ni saya lega lah, dia faham lah kan. Yang tak buat tu saya, ataupun yang tak kongsikan tu yang saya, saya tak tahu kan. Boleh buat ke tak kan. Okey, so kita tengok soalan 51. Kita ada, soalan ni sebab apa tadi? Equivalent. Oh, okey, sorry, kita tertinggal kan. Dia kata f prime integral is equivalent integral. Oh, dia nak terbalikkan. Okey, sekarang kita kena terbalikkan pula. Okey, so saya kena padam dulu. Okey, saya kena terbalikkan, iaitu saya kena tukarkan dia. Okay, saya kena tukarkan gambar-gambar yang sama, tapi saya nak tukar tertib kameranya. Okay. Sini X, sini 1, sini 1. Lebih kurang ya. Kemudian begini. Okay. Yang ni adalah y kuasa 2 sama dengan x. Eh, sorry, x kuasa 2 sama dengan y. Ataupun punca kuasa y sama dengan x. Yang ni adalah terbalik y kuasa 2 sama dengan x. Eh, sekarang ni rantau kita dah kena pasti, iaitu rantau yang di tengah-tengah. Jadi kita nak tukar tertib kameran. Kita nak tukar tertib kameran, integran sama. Tapi rather than dx dy, kita nak guna dy dx. Bermaksud sini mesti x, sini mesti y. Jadi kita nak gerakkan pada arah x. Nak gerakkan pada arah x. Jadinya kita nak ambil daripada sini lah. Kita nak gerakkan kepada arah x. Jadi, sorry. Jadi jalur kita akan jadi macam ni. Begini. Gini, 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 sampai habis. Eh, jalur kita macam tu. Okey, jadinya kita akan gerakkan daripada x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1. Kemudian y pula. Bila kita gerakkan jalur kita ke arah x, batas bawah kita sentiasa berubah-ubah. Tapi ianya boleh diterangkan oleh fungsi yang ni. Iaitu apa tu? Iaitu punca kuasa 2 y sama dengan x. Eh, tetapi dia nak jawapan ataupun nak sebutan dalam y. Jadi kita terbalikkan, kita dapat apa? Y sama dengan x kuasa 2. Eh, y sama dengan x kuasa 2. Jadi kita letaklah y sama dengan x kuasa 2. Kemudian batas atas kita sentiasa berubah-ubah, tetapi ia diterangkan oleh satu fungsi, iaitu y kuasa 2 sama dengan x. Tetapi kita nak dalam bentuk y, iaitu y kat sini dia adalah punca kuasa 2. Dah, tu je caranya.
Okey, dan kamera kamera kan. Ha, tapi kita tak tengok lagi kamera macam mana kan. Okey, tapi begitu. Okey. Okey. Kemudian kita tengok soalan yang ni. Dia di, kita diberi gini, eh. Soalan 51. Soalan 51 kita ada 01 sin, ni susah sikit sebab kita ada up sin, kan? Fungsi sangsangan bagi sin. Tapi tak apa. Nampak macam susah tapi belum tentu lagi susah. Eh. Fxy dx dy kan? Okay, dx dy. Okay, macam mana kita nak buat ni? Kan? Sebaik-baiknya kita lukis lah kan? Kalau kalau tak, saya yang biasa orang buat adalah kita lukis. Jadi kita tengok eh. Kita ada, kita lukis dulu. Begini. X, Y. Okey, jadi kat sini dah bermaksud kita punya, kita akan gerakkan jalur kita pada arah Y dari 0 ke 1. Okay, jadi kita ada 0, kita ada 1. Kita akan gerakkan dia ke arah atas. Eh, ke arah Y. Macam ni. Okey, jadinya kat sini ni adalah Y. Kalau ni Y, mestinya ni adalah X lah kan? Macam ni. Jadi kita ada satu, S adalah pi per 2. Kan, pi per 2 ni kat sini nak kot agaknya kan, pi per 2. Saya rasa lah. Eh, pi per 2. Eh, batas kanan kan. Eh. Batas kanan, pi per 2. Yang ni pula, X sama dengan Y. Ataupun kita boleh tulis Y sama dengan sin X. Macam mana bentuk dia sin X? Kita tahu bentuk sin X adalah macam ni. Kan kosong, pi, 2 pi. Ni puncak dia adalah pi per 2. Eh, pi per 2 berapa nilai dia? Pi per 2 nilainya adalah 1. Kan? Sin pi per 2 adalah 1 lah. Jadi bentuk dia adalah bentuk macam ni. Kan, nanti dia akan, sampai sini dia akan puncak dia 1, kemudian dia akan turun. Tapi kita tak kisah yang bahagian yang tu sebab kita nak yang ini sahaja. Okey. Jadinya kita dah lukis dah. Cuba tentukan rantau kita yang mana? Rantau yang ni ke rantau yang ni? Kita nak gerakkan daripada sini. Kan? Kita nak gerakkan daripada sini. Kemudian kita tengok. Kalau kita ambil yang R1, ni R1, ni R2. Kalau kita ambil R1, rantau belah kirinya adalah mala, iaitu X sama dengan kosong. Eh, tetapi rantau belah kiri kita ni, iaitu belah bawah ni, adalah mal, adalah fungsi. Jadinya mungkin jawapan kita adalah R2. Sebab apa R2? Sebab rantau belah kanannya adalah pi per 2. Kan dia tak, dengan kata lain, kalau kita lukis jalur kita macam ni, kita gerakkan dia, rantau belah kanan sentiasa mala, iaitu pi per 2. Sebetulah kat sini. Kita check sekali lagi. Rantau belah kiri adalah nilai yang berubah-ubah tetapi diterangkan oleh fungsi sin negatif 1 y sama dengan x ataupun kita kata x sama dengan, y sama dengan sin x. Okay. Jadi inilah R2 ni lah. Dia punya rantau yang sebenarnya. Eh? Jadi itulah. Eh? Itu sebenarnya. So sekarang ni kita nak tukar tertib kameran kita. Eh, kita nak tukar tertib kameran kita. Jadi saya nak ambil ni. Macam kita nak buat. Tukar tertib kameran kita. Saya kena padam sikit. Saya punya nak guna eraser. Saya nak padam. Masalahnya eraser dia. Tak apalah. Saya ambil semak. Saya padam lah sini. Okey, jadinya kat sini. Op, tak tegak pula. Eh. Jadinya tadi kita punya gerakkan ke arah atas. Sekarang kita nak gerakkan ke arah sini.
kita bermula daripada, sebabkan ni rantau kita, kita mula daripada sini dan gerakkan dia macam ni. Okey, jadinya cara kita tulis sini sama fxy di, kita gerakkan ke arah x, maksudnya dy dx kan, x mesti di luar. Jadinya x akan digerakkan dari 0 sampai pi per 2. Okay. Y pula macam mana? Bila kita gerakkan x, sorry, rantau kita, jalur kita ni, batas bawah sentiasa 0. Jadi kita boleh kekal pilih sini. Tetapi batas atas dia sentiasa berubah-ubah tetapi boleh diterangkan oleh fungsi yang ni. Jadinya fungsi ni adalah y sama dengan apa? Sin x. Dah, tu ya sebenarnya. Okey, jadinya kena letak, kena pasti yang mana pergerakan dia ni. Darah x ke, darah y. Kemudian, macam tu lah. Okey, panjang kita punya perbincangan pasal benda ni. Kan, soalnya kalau awak ingat balik, kita belajar semester lepas, kita tak bincang sangat pun benda ni. Kan, maksudnya kita tengok satu dua contoh dah. Kan, belajar sendiri kan, gitu kan. Tapi dalam kelas ni kita bincang panjang lah kan, sebab kita agak lewat sebenarnya. Okey. Okey tak? Okey kan, semua okey kan? Kita cuba buat soalan lagi. Okay. Yang ni kita tak kisah F dia. Jadi sekarang let's say saya nak bagi senang sikit lah. Ini tu. Ini panjang pula nanti. Okey, cuba buat 56. Dalam masa sekarang ni 11.54 kan, sampai 11.58 ataupun 59, 11.58 lah kita resume balik. Tapi saya nak tengok kejap. Yang ni, yang ni betul. Sekejap saya tengok. Oh yang ni ini salah lah, bukan gambar dia macam ni . Tapi jawapan awak 0.2 jawapan betul. Tapi gambar dia salah. Gambar ni sepatutnya macam ni, graf sin. Jadinya kena tengok balik kan, kena tukarkan dia, dapat y sama dengan sin x. So kita tahu graf sin x adalah graf sinusoidal macam ni kan. Okey, Senita boleh Dan ni macam ni lah. Memang kalau awak nak lukis graf serongsangan bagi sin memang susah, tapi kalau awak terbalikkan dia, awak dapat y sama dengan sin x. So graf sin dia sebenarnya kan. Okay, asal mana pun. Yang ni pun jawapannya jawapannya betul. Dy dx. Okay, terima kasih sebab kongsi. Yang ni, okay, yang ni tak ada. Jadi cuba dalam masa 2-3 minit ni, sampai 9.58 ke, sebab kita ada masa 1-2 minit untuk bincangkan. Cuba soalan 5-6. Soalan ni memang ada dalam exam. Jadi kena pastikan awak boleh buat.
Okey, soalan ni dia bukan suruh selesaikan saja, tapi dia suruh reverse the order of integration, kan? Okey, walaupun mungkin awak boleh selesaikan terus, eh, tapi dia suruh reverse the order of integration. So kita tengok soalan 56, eh. Kita ada 31 dan kita ada kosong non x dan x dy dx ni. Okay, x dy nampak macam mudah je, kan? Jadi kita tak pasti. Jadi kat sini ni adalah x, bermaksud ni adalah x, ni pun x, ni adalah y. Okay, jadi kita nak reverse order, kita lukis dulu rantau kita. Jadi x kita akan kita akan gerakkan pada arah x daripada 1 hingga 3. Jadi ini malah 1, 3. Eh, ini adalah x, ini adalah y. Eh, jadi kita kalau cara saya, saya selalu lukis dari lurus sini. Eh, kemudian y dari kosong sampai non x. Eh, jadi y sama dengan kosong dari sinilah. Kemudian y sama dengan non x. Macam mana graf non x? Y sama dengan non x. Macam mana? Grafnya macam ni kan, non x. Eh. Kan? Betul ke? Ya, saya cek. Saya pun tak ingat sangat. Eh, apa ni? Tak ada, ataupun kita Google je. Google pun tak apa. Tapi saya rasa betul lah macam ni. Eh, sebab kita tahu ln 1 adalah kosong, kan? Ln 1 adalah kosong. Okey, jadinya macam tu. Y sama dengan ln x. Ataupun kalau kita terbalikkan, kita dapat x adalah e kuasa y. Kan kita tahu graf e, graf eksponen adalah macam ni. Kan dia terbalik daripada ln x. Okay? Jadi ini adalah y sama dengan ln x. Eh? Okay, dia terbalik daripada EY. Eh? Okey, jadinya sekarang ni kita nak gerakkan jalur kita daripada 1 ke 3, bermaksud, sorry, 1 ke 3 dalam arah X. Jadi macam ni. Okey, dalam kita menggerakkan kita punya jalur tersebut, kita punya batas bawah adalah kosong, batas atas adalah fungsi. Fungsi yang ni. Jadi sudah pastilah ini ialah rantau R kita. Jadi kita akan gerakkan daripada sini. Tentang gerakkan dia macam ni. Eh, jadi kita tengok batas bawah sentiasa kosong, iaitu memenuhi yang ni. Batas atas sentiasa adalah fungsi yang ni, iaitu non y. Eh, sorry. Terbaliklah y non. Eh, sorry, soalan ni tadi kata apa? Sekejap ya. Non x. Betul lah. Non x. Eh, sama dengan y. Saya yang tulis panjang macam ni. Okey, ln x sama dengan y. Eh, okey, betul dah. Jadi kita nak terbalikkan order of integration kita. Nak terbalikkan, bermaksud integrand tak ubah. Yang ni dx, dy. Siapa yang ada apa-apa, urusan lain boleh terus boleh keluar lah. Nanti boleh tengok video ni. Sikit saja, dalam seminit dua je. Okey, jadinya saya nak ambil semua ni. Saya nak, saya lupa nak copy tadi. Okey, jadi ini x, y. Saya nak ambil semua ni. Ini adalah 1, ini adalah 3. Eh, kalau sini 3, ini bermaksud ini adalah ln 3. Kan? Sebab y sama dengan ln x. Ataupun dengan kata lain, x adalah eksponen e eksponen ey. Okey, jadinya rather than saya nak buat macam ni, sekarang ni saya akan buat macam ni. Jalur saya bermula dari sini. Saya akan gerakkan dia ke arah atas. Eh, sebab kita nak tukar order of integration, kan? Jadi kita, jalur kita saya akan buat macam ni. Dia makin memendek. Eh, bermaksud saya akan gerakkan pada arah y daripada start daripada arah sini, garis iaitu y sama dengan kosong, sehingga yang paling atas iaitu ln 3. Eh, kemudian bila saya gerakkan batas saya, batas kiri sentiasa berubah-ubah tetapi memenuhi fungsi yang ni. Batas kanan saya sentiasa malah, iaitu 3. Jadinya saya tulis 3 di sini. Cuma yang bawah ni, kan. Jadinya kalau sini y, sini x sama dengan 3, sini x sama dengan apa? X sama dengan ey. Eh, saya tak gunakan lagi ln x sebab
Ln X ni adalah sama dengan Y sebab saya nak sebutan X. Saya nak dalam sebutan Y, sorry. Iaitu X menjadi kepala rumus. Bila X kepala rumus, saya ambil yang ni. Iaitu EY. Kemudian saya kamilkan. Okey, saya kamilkan. Ni Y sama kosong, ni adalah ln 3. Saya kamilkan X dah ada di X, saya dapat X kuasa 2 per 2. Kemudian di sini X sama dengan 3. X sama dengan EY. EY. Kemudian di sini saya keluarkan 2. Saya dapat ln 3, Y sama dengan 0. So X kuasa 2 saya gantikan, saya dapat 9 tolak E2Y. EY kuasa 2 kan? Dapat E2Y, EY. Kemudian saya kamilkan terhadap Y. Saya dapat 9Y tolak E2Y per 2 kan? Sebabnya saya nak kamilkan E2Y kan, terhadap Y. Kan? Tapi kalau saya bezakan, saya bezakan E2Y, saya akan dapat 2E2Y. Sekarang ni saya nak kamilkan. Bila saya nak kamilkan, saya dapat kamil, beza, saya dapat diri saya semula. Sini, kali. DY. Ikut DY. Tapi saya nak kamilkan yang ni saja. Jadinya kita bawa turun 2 ni ke sini. So ni adalah apa yang kita nak kamilkan. So saya dapat E kuasa 2Y bahagi 2. Kena kat sini. Ni adalah ln 3 kosong. So setengah 9 ln 3 tolak E 2 ln 3 per 2. Kemudian tolak 9 kosong, iaitu kosong, tolak-tolak tambah E kuasa kosong per 2. Kan? Hati-hati ya, bila gantikan ni, ni memang kosong tapi ni bukan kosong kan? Sebab E kuasa kosong adalah 1 kan? Setengah 9 ln 3. Ya ni jadi, nak selesaikan ni kan? E 2 ln 3 adalah E ln 3 kuasa 2. Adalah E ln 9. Adalah 9 kan? Sebab E dengan ln 9 habis kan? Ni dapat 9 per 2 tambah 1 per 2. So setengah kita dapat 9 per 2 ln 3 tolak 9 per 2 tambah 1 per 2 jadi tolak 8, tolak 4, tolak 4, tolak 2. Ni kot. Okay, mungkin kita tak kira ke sebab nak cepat kan? Tapi macam tu lah. Okay, tu saja kot untuk setakat ni. Tapi saya ingat macam banyak benda jugalah kita dah kalah. Maksudnya untuk topik ni banyak benda juga kita dah cover sebab yang benda yang penting yang tu lah kan, pertukaran tu. Kan? Yang lain tu kamaran-kamaran biasa je. Jadinya saya akan bagi soalan bila, kena ingat balik, bila kita nak cari luas, kita kena gantikan integral dengan satu. Nanti awak tengok. Tengok kat situ. Jadinya nanti luas permukaan ni sebenarnya, luas permukaan ni satu. Betul lah. Okay. Jadinya saya akan bagi soalan tutorial dalam masa, dalam weekend ni lah. Saya akan bagi. Jadi saya akan bagi tempoh seminggu untuk awak buat. Jadinya tuan tengok. Jadi minggu depan kita akan tengok koordinat kutub. Koordinat kutub. Okay. Itu sahaja. Saya minta maaf ambil masa. Okay. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Sama. Terima kasih, Doktor.